Alright guys, di video kali ini tuh gue pengen lebih santai aja karena dia nanya gue, kok gue mau bangun agency di tahun 2022, apa yang beda dan apa yang harus gue lakuin? Nah sebenarnya pertanyaan ini tuh udah banyak banget yang nanya ke gue. Karena kalau kalian kenal gue, agency itu salah satu bisnis yang gue rekomendasiin banget buat pemula, buat siapapun memulai bisnis. The number one business yang semua orang bisa mulai adalah agency. Dan mungkin kedengarannya kayak gue terlalu lebay atau kayak terlalu, oh masa sih agency gitu. Masalahnya kalau misalnya kita mau mulai bisnis untuk pemula, ada beberapa checklist yang harus diisi. Pertama, capex-nya harus rendah. Capex atau capital expenditure, yaitu modal bisnis, itu harus rendah. Kedua, ada marketnya. Ketiga, untuk jalaninnya, untuk operatingnya, itu nggak butuh duit yang banyak. Jadi bisa dibilang low risk, low capital, tapi potensinya bisa high gain. Cuma ada lagi yang nanya ke gue, kok, tapi kalau agency, lo tetap saranin sebagai bisnis pemula, semua orang mulai agency, nanti kebanyakan dong. Nah bener, agency dibanding di tahun-tahun sebelumnya, apalagi pas gue mulai dulu, itu tuh berbeda banget dibanding sekarang. Ini ada graf pertumbuhan jumlah agency di dunia. Kayak memang sekarang tuh agency banyak banget. Tapi jangan lupa, market size agency itu basically orang, individu, atau bisnis yang membutuhkan sebuah jasa. Dan gue bisa dengan 100% bilang semua bisnis butuh jasa. Butuh jasa marketing, butuh jasa produksi, butuh jasa operation, butuh jasa copywriting. Semua bisnis dunia butuh itu. Tapi beberapa dari bisnisnya itu punya preferensi untuk gue hire full time aja deh. Ada yang suka hire part time, ada yang suka project basis. Nah sebenarnya kalau agency mikirnya tuh kayak gini. Ada sebuah bisnis yang core bisnisnya adalah misalnya tukang reparasi mobil. Nah, tapi reparasi mobil ini kan mereka butuh ngelakuin yang namanya campaign. Nah, campaigning atau bikin event itu bukan core bisnis mereka. Jadi mikirnya gini, mereka nggak mungkin hire full time karena belum tentu selalu ada kerjaan dan itu bukan core mereka. Jadi mereka ngapain? Mereka hire agency. So, sebenarnya background dari kenapa agency sampai sekarang bahkan sampai ke 10 tahun kemudian itu bakal survive, itu konsep ini, supply demand. Selalu bakal ada demand-nya, tapi ini tips paling penting, supply-nya makin banyak, gimana caranya kita bisa dapat demand itu. Nah, itu tadi background-nya. Ini menurut gua 3 tips yang paling penting di tahun 2022 atau moving forward, kalau kalian mau sukses atau memulai sebagai agency dan bisa dapat omset miliaran. Temanya cuma satu, how to stand out. Dengan segitu banyak agency, saran gue adalah stand out. Bukan tentang masalah jago-jagoan, bukan masalah murah-murahan, tapi gimana cara lu stand out. Gimana cara lu sebagai agency berbeda kelihatannya dibanding agency lain. Tips nomor satu adalah niche. Kalau misalnya orang Google cari jasa desain, yang keluar mungkin bisa ribuan, puluhan ribu, sampai ratusan ribu. Gue akan remind lagi sebelum kalian mulai, cari niche-nya kalian. Misalnya kalian jago di desain, gak masalah gitu. Tapi niche itu kalian mempersempit lagi skill-nya. Misalnya desain khusus untuk VTuber, misalnya itu adik gue. Desain khusus untuk fintech, desain khusus untuk UI UX, dan dikhususin lagi untuk aplikasi health tech. Dan itu yang harus dikerucutin banget, bangun reputasi di niche-nya kalian. Atau misalnya copywriting, kalian mau kasih jasa menulis. Banyak orang yang bisa nulis artikel, tapi banyak yang bisa bikin tulisan untuk email blast biar converting ke purchase. Atau namanya sales copywriting. Nah itu yang harus dilakuin pelahan-lahan, find your niche biar lu gak saingan di market yang berdarah-darah. Kalau bingung soal niche-nichean, coba kalian kasih di bawah kalian punya skill apa, nanti mungkin kita bisa figure out bareng-bareng niche-nya tuh apa. Yang kedua, ini kayaknya udah gue bahas di video lain, yaitu build reputation not portfolio. Bedanya portfolio sama reputasi, portfolio itu lu tahu lu bisa ngerjain 10 hal, dan lu jago dari ngerjain 10 hal ini. Nih lihat nih background gue gitu. Tapi masalah gini, dengan tema stand out di 2022, bangun portfolio itu nggak cukup. Lu bisa kerjain 100 project, tapi kalau misalnya 100 orang nggak tahu lu ngerjain 100 project, gimana cara mereka hire lu? Mereka bakal hire siapapun yang mereka tahu yang udah pernah ngerjain 10 project gitu misalnya. Bahkan lu bisa jadi lebih jago daripada mereka, tapi mereka bisa dapat market share-nya kalian. Kenapa? Soalnya yang mereka bangun adalah reputasi. Nah bedanya reputasi dengan portfolio, reputasi itu sifatnya publik. Jadi kalau misalnya kalian kerjain klien, kalian minta, mau nggak nih di diskon 10%, tapi lu promote bahwa gue berhasil ngelakuin campaign lu kayak gini. Atau misalnya lu sesimpel menjadi content creator di Instagram lu, di Instagram bisnis lu, itu tuh lu nge-share tentang proses publiknya gimana, di advertise. Dan di advertise itu bukan sekedar untuk dapat klien loh, di advertise biar orang tahu lu tuh punya portfolio publik. Dan ini yang dilakuin sama Urofi, karena dia content creator. Setiap project-project dia tuh ngasih, dia share di TikTok, nge-share di Instagram, dia ngebangun reputasi sekaligus portfolio. Jangan sembunyiin apa yang kalian udah lakuin, kalau bisa beberin kemana-mana bahwa kalian sukses ngelakuin sebuah klien, kasih diskon ke kliennya kalau kliennya willing untuk refer ke klien lain atau dipromote. That's reputation. Itu yang kalian harus lakuin untuk stand out di tahun 2022 ini. Yang ketiga itu account management. Nah, pasti banyak yang agak asing dengan kata ini. Account management, account itu sebenarnya sesimpel as hubungan kalian dengan klien. Kalau misalnya kalian lagi tender nih atau lagi pitching, misalnya kalian ngelihat klien kalian sebagai klien, ya nih kasih the best offer, kasih the best price, semoga dia bisa deal sama gua. Tapi di mindset kita, ya client vendor relationship, relasinya tuh sebatas, oh lu butuh jasa gua bisa kasih jasa lu. Nah, in reality ini yang menurut gua paling susah
untuk dilakuin. Karena nggak semua orang tuh punya interpersonal skill untuk ngelakuin account management. Account management atau manajemen akun atau manajemen klien itu lebih dari cuma oke, administrasi, butuh dokumen apa, butuh NPWP. Tapi kalian harus membangun namanya personal relationship. Ingat, klien, perusahaan manapun, individual atau bisnis apapun, kalian bukan deal sama perusahaan, kalian deal sama orang. Kalau misalnya perusahaan itu sebenarnya bisa benefit dengan agensi kalian, tapi orangnya nggak suka sama kalian, dia bakal pilih orang lain yang mungkin lebih jelek, lebih mahal daripada kalian. Nah, building relationship ke klien lebih dari yang sekedar work relationship, misalnya sesimpel as nanyain apa kabar keluarganya, misalnya apa, dia lagi fokus kemana, dia lagi punya hobi apa. Dulu gue sampai di tahap ngirim hampers kalau misalnya anaknya baru lulus sekolah, atau kadang-kadang ngajak lunch bareng karena memang gue sekaligus penasaran belajar tentang bisnisnya. So, hal-hal kecil gitu yang dari tadi kan kita bahas yang sifatnya eksternal, yang publik. Nah, ini hal kecil yang kalian bisa lakuin untuk stand out. If you guys stand out dalam relationship, kalian bisa dapat project yang mungkin nilainya miliaran atau mungkin kecil di awal tapi bisa recurring terus, bisa dapat terus-menerus. Kalau misalnya dia suka sama kalian, trust me, gue tuh pernah ngalamin kayak gini. Gue sebagai pendatang baru, gue tender ke perusahaan, tapi orangnya itu sebenarnya udah cocok sama orang lain karena dia udah ngerjain project sebelumnya. Jadi dia tender tuh cuma sekedar untuk formalitas. Akhirnya gue gak ada kesempatan sama sekali untuk dapat projectnya, akhirnya dia dapat project. Dan itu akhirnya setelah gue pelajarin, gue udah all out di project itu, the next clients, gue make sure gue punya good relationship sama perusahaannya. Sama orangnya yang merepresentasi perusahaannya. So, menurut gue itu 3 tips yang paling krusial menurut gue untuk stand out membangun agency 2022. Nah, kalau misalnya kita membahas teknis tentang incorporation, tentang cash flow, tentang hiring orang, jujur gue kepikiran untuk bikin course terpisah atau kayak video series terpisah yang bener-bener kupas tuntas dari pertama, ide, niche, cari klien, sampai administrasi, invoicing, tax, sampai cold calling, sales calling, negotiation. Tapi kalau misalnya dibikin di YouTube, gue rasa itu bakal panjangnya naujubila. Menurut kalian good idea gak sih kalau misalnya gue bikin komunitas, atau gue bikin grup, atau gue bikin course yang sifatnya end-to-end, tapi spesifik ngejelasin agency? Karena jujur gue sangat-sangat rekomendasi semua orang yang mau mulai bisnis pertama sebagai bisnis agency. Low capex, low opex, dan punya potensi upside yang tinggi banget. Kalau menurut kalian good idea, komen di bawah. Kalau kalian ada ide atau kayak saran lain, atau yang kalian yang mau tanya, komen di bawah. I guess I'll see you guys in the next video. Bye-bye.